seputih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ringkas saja, saya ingin mulakan dengan ayat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berucap sedikit menjunjung kasih titah daripada kebaginda yang Putera Agung. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqu man yarzuqukum minas sama'i wal ard? La ilaha illahu fa anna tufakun. Wahai manusia, ingatlah kamu akan nikmat-nikmat Allah kepada kamu. Adakah Tuhan yang lain yang menjadikan kamu selain daripada Allah? Dialah yang memberikan rezeki kepada kamu dari turun daripada langit dan yang keluar daripada bumi. Tiada Tuhan melainkan Dia. Kenapakah kamu berpaling daripada menyembahnya? Segala yang diberikan kepada kita secara peribadi, secara dalam masyarakat atau kepada negara, semuanya ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan daripada makhluk-makhluk yang lain. Kita sebagai manusia hanyalah berusaha untuk mencari rezeki ini dan mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menambahkan rezeki yang halal yang baik kepada kita, insya-Allah. Dan mendoakan supaya insya-Allah kita akan menjadi, negara kita juga akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang Puan Agong di dalam ucapannya mengalu-alukan penubuhan jatang kuasa khas bagi menangani kenaikan kos sara hidup. Bermakna tuanku amat prihatin dengan masalah yang dirasai oleh rakyat Malaysia sekarang ini, iaitu masalah kenaikan sara hidup. Kos barang-barang semakin meninggi, gaji semakin kurang, dan ada juga di kalangan kita disebabkan oleh kegawatan ekonomi yang kita tahu sebab-sebabnya, terpaksa diberhentikan kerja dan sebagainya. Maka ini menambah lagi kerisauan atau kesusahan yang dialami oleh rakyat Malaysia. Jadi tuanku ingin menambahkan lagi bahawa kerajaan mesti menambah lagi bilangan barang-barang dalam senarai kenaan GST pada kadar sifar. Dan saya amat menyokong. Kerana kita tak boleh elak dah GST ini, bolehkan kebanyakan dunia, negara-negara di dunia melaksanakan GST. Walaupun kita tak bersetuju, tetapi sudah dilaksanakan, maka kita kena beri tumpuan kepada membanyakkan lagi barang-barang yang diperlukan oleh golongan bawahan B40 supaya barang-barang ini diberikan kadar sifar. Dan kemudian tuanku mengatakan lagi bahawa pengguna harus bijak berbelanja dan membezakan antara keperluan dan kehendak. Serta utamakan barang-barang tempatan. Ini adalah suatu yang kita kena sebarkan dan kita kena hayati. Kerana memang manusia ini memang sifat dia, dia mengikut nafsu dia, suka mengikut nafsu dia. Gaji nak tak seberapa, tetapi ingin membeli barang-barang yang melebihi keupayaan dia. Keperluannya tak banyak. Keperluan kita sekarang ini tak banyak. Mungkin sebagai kita, sebagai kehidupan kita ini, mungkin kita perlu makan 1,000 sebulan saja untuk makan kita dan anak kita dan keperluan asasi kita. Tetapi gaji kita, RM10,000 tak cukup juga. Kenapa? Kerana nafsu kita melebihi daripada keperluan kita. Dan lebih-lebih lagi kita lihat kepada diri kita lah. Kalau kita menteri, Perdana Menteri, gaji kita berapa dan berapakah yang kita belanjakan? Nafsu kita lebih daripada keperluan kita. Dalam dunia yang agak susah sekarang ini dan mencabar, ekonomi yang merudum, harga minyak yang jatuh, kita kena kawal. Dan contoh yang paling penting mesti daripada Perdana Menteri. Bermula dengan Perdana Menteri dan keluarganya. Bermula di situ. Kalau contoh ini tidak di situ, maka rakyat akan mengikut. Kalau menteri-menteri pun begitu juga. Kalau wakil-wakil rakyat termasuk saya, begitu juga. Mengikut nafsu. Menukar kereta saja. Kerana kita ada AP, kita ada itu, kita menukar kereta saja. Maka ini mengikut nafsu, tidak mengikut keperluan. Kita sudah ada kereta daripada Sungai Siput. Kereta dia, harga dia tak sampai RM10,000. Dia pakai kereta itu saja. Kita mencari kereta yang berharga berjuta. Apa hal ini? Nak cari Vespa, nak cari Mercedes, nak cari Audi. Ini suatu yang masalah kita. Adakah ini yang disuruh oleh agama kita? Tidak sekali-kali. Oleh sebab itu, saya menyerukan kepada kita semua, khususnya kepada menteri-menteri dan Perdana Menteri sendiri, supaya memerhati apa yang ditegur oleh
tuanku kita yang di Pertuan Agung ini, supaya insya Allah rakyat kita akan mengikut. Rakyat akan mengikut pemerintah. Rakyat akan ikut. Tetapi kalaulah pemerintah kita begitu rakus mengikut nafsunya, maka rakyat juga akan begitu juga. Dan inilah yang kita hadapi sekarang. Ya, pasti betul. Inilah yang kita hadapi sekarang. Anak-anak muda kita berbelanja lebih daripada income mereka. Dan ramai di kalangan mereka sudah bankrupt. Tidak boleh membayar hutang-hutang mereka. Bagaimana? Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Kos rumah begitu meningkat. Di sini, kita semua nak pada rumah. Saya bersetuju, keperluan asasi kita pada rumah. Tetapi tidak semestinya kita membeli rumah. Rumah kita, rumah sekarang berharga 300, 400 ribu. Sewa sajalah. Dan satu lagi, tinggal. Tanah-tanah kerajaan, kita pergi bina rumah-rumah di situ dengan harga yang cukup murah. Dan saya harap pihak kerajaan jangan menganiayai setinggan-setinggan ini. Karena mereka tiada pilihan. Itulah keupayaan mereka untuk hidup di dalam kota raya atau di bala-bala besar. Dan berilah bantuan kepada mereka. Apabila kita dah ambil tanah mereka, binalah rumah-rumah yang sesuai untuk mereka dengan sewaan. Sewa saja pada mereka. Kerajaan bina flat-flat yang banyak, yang tinggi-tinggi, beri sewa kepada setinggan-setinggan ini. Dan ambillah tanah mereka. Tak apa, tak ada masalah. Itu tanah milik kerajaan. Itu tanah milik syarikat. Ambil. Tetapi gantikan dengan rumah-rumah mampu sewa. Mampu sewa. Tidak payah mampu milik beli. Tak payah. Mampu sewa. Kerajaan bina rumah-rumah ini. Kerana masa tidak mencukupi. Saya ingin masuk satu isu, satu isu lagi. Dua isu saya nak sentuh. Iaitu masalah gejala sosial. Anak-anak muda khususnya. Kenapa anak-anak muda sekarang ini kita rata-rata kita melihat masalah isu. Isu gejala sosial. Di mana silapnya? Maka selalunya kita akan mengatakan ini salah kerajaan, ini salah sekolah. Bagi saya, ini salah ibu bapa. Ibu bapa lah yang mula-mula sekali yang mendidik anak. Bermakna sekarang kita tidak mendidik ibu bapa dengan betul. Sehingga bahawa ibu bapa ini tahu untuk mendidik anak dia. Jadi kita kena perbanyakkan lagi sekolah-sekolah untuk ibu bapa ini. Untuk mendidik anak-anak ini. Biar menjadi anak-anak yang baik. Sekolah-sekolah mesti ada kelas khas untuk ibu bapa. PIBG, ibu bapa ini. Supaya mereka ini boleh menjaga anak-anak mereka ini menjadi anak-anak yang soleh. Bukan kerja sekolah saja untuk mendidik dan membentuk anak ini. Di samping itu, kurikulum kita. Saya kata untuk mengawal gejala sosial ini, kita hanya perlu kepada mereka ini bertakwa kepada Allah. Orang Islam takut kepada Allah. Orang bukan Islam, dia mempunyai akhlak yang baik. Civic consciousness yang tinggi. Kita akan lihat gejala sosial akan berkurangan. Maka saya menyarankan supaya diwajibkan pelajaran agama dan juga akhlak, pendidikan akhlak di sekolah rendah ke sekolah menengah. Biar mereka ini insyaAllah dapat dikawal, dibentuk menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Oh, kerana masa tidak mengizinkan, minta maaf. Banyak lagi tapi tak apalah. Terima kasih kepada kawan-kawan saya. Aku lukuan lihaza. Terima kasih dan saya menyokong ucapan agung yang kita dengar beberapa hari lepas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yes, putih.